Halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Ridwan Kadabra. Kali ini saya mau unboxing satu paket ya guys. Paket ini isinya adalah drone yang saya pesan di All Shop ya, yaitu di Shopee, dan baru tiba hari ini guys ya. Dan ini kotaknya belum saya unboxing. Seperti ini kotaknya. Rupanya ini nggak di packing kayu guys ya. Semoga aja isinya aman di dalam ya. Oke guys, sekarang kita lanjut untuk unboxingnya. Jadi di dalamnya ini ada bubble wrap guys. Kita buka. Kita udah mendapatkan kotak utamanya guys ya. Dan di sini ada tulisan review terbaik. Jadi ini masih ada plastiknya ya. Jadi di bagian depan sini ada gambar DJI Mavic Air 2S nya, kontrolernya, dan dua baterai. Dan di atas pojok kiri atas ini ada tulisan TAM ya, garansi TAM. Lalu kemudian di bagian atas sini ada kartu garansi dari TAM ya. Kemudian di belakang sini ada gambar unitnya. Lalu kemudian di bawah ada barcode nya dan lain-lain sebagainya. Jadi kita buka dulu ini garansi TAM-nya guys ya. Oh, jadi ini garansi TAM-nya seperti ini. Oke. Okay. Ini kita letak sini guys. Di sini ada bekas benturan ya, mungkin dari pengiriman. Lalu kemudian di sudut sini juga ada bekas benturan ya. Ada bekas benturan ya. Semoga aja isinya aman ya guys. Okay, sekarang kita buka plastiknya dulu. Nah, di sini ada satu kotak buku manual ya. Buku manualnya berbahasa Inggris, berbahasa Jepang. Di sini ada petunjuk cara penggunaannya guys ya. Seperti ini. Ini kayaknya kita harus baca-baca. Lalu kemudian next saya akan buka ini guys ya. Nah, ini aksesoris ya. Belakangnya kosong, di sini ada barcode. Kita bukanya di sini. Oke. Oke, di sini ada buku manual berbahasa Jepang dan berbahasa Inggris ya. Lalu kemudian di sini kita mendapatkan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 propeller. Kita mendapat. Lalu kemudian di sini ada aksesoris apa ini guys ya? Kita kayaknya buka aja ya. Kita langsung buka. Isinya adalah filter lensa ya. Ada 4 buah ya. Size-nya pun ada 4, 8, 16, dan 32. Sangat berguna sekali ketika kita main drone di pantai yang cahayanya over ya guys. Oke, rupanya begini. Next, ini ada 2 biji tuas remote. Ini sepertinya cadangan ya. Kita letak aja sini. Dan ini ada kabel Type C. Dan selanjutnya ini ada unitnya ya. Yang pertama kali kita jumpai adalah sebuah tas. Dan isi tas ini adalah drone ya.
di bagian belakang sini polos saja, dan di bagian atas sini ada pegangan ya, atau di bawahnya ada logo DJI. Di bawahnya sini nggak ada apa-apa. Sekarang kita akan buka ya, kita unboxing lagi drone-nya. Dan ini ada zip di sini. Oke, seperti ini. Dan ini ada drone-nya, dan di sini ada kontrolnya. Kita buka yang pertama kali, mungkin kita buka dulu kontrolnya ya. Oke, baik. Oke, seperti ini kontrolnya. Kita buka satu persatu aja dulu guys ya. Di sini ada kotak lumayan berat, mungkin isinya adalah baterai ya. Kita letak aja dulu di sini. Lalu kemudian di sini ada kompartemen untuk mengecas baterai drone-nya. Lalu yang terakhir di sini adalah unit drone-nya. Dia dilindungi sama styrofoam ya. Oke, kita buka dulu. Dan isinya ini udah kosong ya, nggak ada apa-apa lagi di sedalamnya. Dan di sini nggak ada pocket, ada pocket ya satu ya. Isinya silikon. Di sini ada pocket kecil satu. Tas ini sangat berguna sekali ya guys, kalau kita mau jalan-jalan pergi mana atau traveling. Oke guys, mungkin saya akan buka dulu ini ya, apa aja isinya kotak ini. Kita buka dulu ya guys. Jadi isinya ini pertama di sini ada baterai ya. Baterai satu. Ada baterai di dalamnya lagi. Ini sepertinya. Oh, gini. Dibukanya kayak gini, guys. Nah, oke. Okay. Jadi di sini ada port untuk mengecas baterai ya. Dan di sini ada adaptor untuk mengecas. Terakhir di sini ada colokan untuk ngecas ya. Ini kita buka baterainya dulu guys ya. Oke, seperti ini baterainya. Oke guys, setelah kita buka semua plastiknya, sekarang kita melihat satu persatu atau mereview satu persatu ya guys. Saya mulai dari drone-nya. Oke guys, yang pertama saya rasakan di sini, drone ini sangat ringan sekali ya menurut saya ya. Sangat ringan sekali. Padahal udah baterainya udah kepasang ya, tinggal propellernya aja yang belum dipasang. Di bagian depan sini ada sensor 2 ya, dan di atas ini ada sensor lagi 2. Lalu kemudian coba kita buka ya. Oke, di belakangnya ini ada sensor lagi 2 ya, sensor anti nabraknya. Lalu kemudian di sini ada ventilasi untuk kipas angin, dan di sampingnya juga ada ventilasi. Dan kemudian kita lihat di sebelah sini ada apa? Nah, di sini ada colokan Type C ya, mungkin untuk mentransfer data ke PC atau untuk mengecas baterai mungkin bisa ya. Kemudian kita beralih ke sebelah sini. Sebelah sini ada ventilasi untuk kipas. Lalu di sini ada port untuk micro SD ya. Bagian bawah sini ada sensor 2, lalu di tengahnya ada lampu ya, lampu landing, dan di sini ada sensor untuk membaca apakah di bawah ada air atau tanah ya. Dan mungkin kita lanjut ke bagian kameranya ya, kita buka dulu. Cara buka kameranya seperti ini. Seperti ini ya. Lalu kemudian kita lihat di sini sensornya, kameranya di sini DJI. DJI sensornya 1 inci 20 megapiksel ya. Dan ini adalah gimbal gimbalnya seperti ini guys ya. Dan di belakang sini ada kisi-kisi seperti pendingin gitu ya. Lalu kemudian di bagian sini ada tulisan di Air2S ya. Kita buka baterainya seperti ini baterainya. Dan ketika kita buka baterai ini sangat ringan sekali. Kita pasang ya. Ini baterainya masih ini kosong baterainya ya. Dan di sini ada 4 buah propeller yang saya akan pasang. Namun di sini ada 2 propeller yang ada lingkaran warna orange, dan di sini ada 2 propeller yang polos aja ya, warna hitam aja ya. Dan yang lingkaran warna orange ini kita pasang di propeller yang ada warna orange ini ya, seperti ini.
dan yang polos kita pasang di sini yang tidak ada lingkaran warna orange. Cara pasangnya ini, yang polos ini kita tekan lalu kita putar berlawanan dengan jarum jam. Kita tekan lalu putar berlawanan dengan jarum jam. Dan propeller yang ada lingkaran warna orange ini, cara pasangnya kita tekan lalu kita putar searah dengan jarum jam. Jangan sampai kebalik ya. Kita tekan lalu putar searah dengan jarum jam. Oke, selanjutnya saya review di sini kontrolnya ya. Ini kontrolnya seperti ini. Kita mulai dari bagian belakang. Di belakangnya sini, di sini ada tombol C1, C2. Saya belum tahu fungsinya apa. Lalu di sini ada ventilasi untuk kipas ya. Kipasnya di dalam kita bisa lihat. Lalu di sini ada speaker ya. Lalu kemudian di sini ada lubang. Aku nggak tahu fungsinya apa lubang ini. Lalu kemudian di sini ada tuas kontrolnya ya. Kita ambil dulu tuas kontrolnya. Lalu kita pasang dulu ya. Kita pasang. Oke, kita pasang dulu guys. Seperti ini. Oke, terus di sini ada antena ya. Antenanya seperti ini. Lalu kemudian di bagian depan sini, di sini ada speaker ya. Lalu kemudian di sini ada yang bisa kita scroll ya. Lalu di sini ada tombol untuk merecord dan di sini tombol untuk foto ya. Dan di sini ada tombol, nggak tahu ini fungsinya apa. Ini tombol back to home, ini tombol power, ini tombol pause, dan ini ada menu C, N, dan S ya. Lalu di bagian sini ada port mini HDMI, dan di sini ada untuk microbi ya. Microbi, bukan micro. Ini microbi, tulisannya microbi, dan di sini ada type C. Dan di sini ada lubang, aku nggak tahu ini fungsinya lubang ini untuk apa. Oke. Selanjutnya di sini adalah baterainya 2. Jadi kita mendapatkan 3 buah baterai ya. Dan di sini ada batok untuk ngecas ya. Dan di sini ada kabel, jadi kita bisa ngecas remote ini pakai ini ya. Dan di sini ada untuk ngecas ya. Untuk ngecas baterai, jadi kita bisa ngecas ketiga-tiga baterai ini. Seperti ini. Dan tentunya ini kita pasang dulu guys ya. Oke, sepertinya kita mendapatkan colokan seperti di Malaysia punya ya. Jadi kita membutuhkan sambungan konektor seperti ini. Ya. Dan bisa kita lihat di sini ada lampu indikator warna hijau yang berkedip-kedip ya, artinya sedang mengisi ya. Nah sekarang lampunya udah nyala, berarti sedang mengisi. Kita coba lagi ini mengisi juga ya, baterai yang terpasang di drone-nya dan mengisi ya. Sekarang kita akan pasang semuanya. Jadi yang mengisi ini cuma satu ya. Ini belum mengisi, mungkin nunggu ini penuh baru mengisi ini, baru mengisi ini. Oke, sekarang kita coba ngecas kontrolnya. Ini kita colok sini. Jadi ini kita tetap membutuhkan konektor lagi ya. Jadi kita colok aja. Sedang mengisi. Oke guys, untuk pertama kalinya saya akan menyalakan drone ini. Tapi sebelum itu saya akan membuka dulu stiker-stiker yang ada di sini karena ini akan menghalangi tombol juga ini. Jadi sekarang kita akan coba nyalakan. Kita tekan 2 kali, 1, 2. Drone-nya ini udah menyala ya. Kita tekan 2 kali, 1, 2. Jadi pertama-tama di sini kita akan setting dulu ya.
akunnya, akun DJI nya di sini nggak ada Indonesia, jadi kita pilih Inggris saja ya. Next, kemudian kita agree aja, lalu kemudian di sini coba kita share aja, kita cari Indonesia. Oke, kita dapat ya Indonesia. Kemudian kita next ya, kita sambungkan ke wifi, cari dulu. Oke, udah tersambung wifi nya lalu kita next. Kemudian ini waktu ya, waktu, jadi kita ini masuk zona Hong Kong ya, belum Hong Kong, sama aja ya, kita oke. Next, konfirmasi. Jadi di sini kita membuat akun baru aja, kita masukin email, lalu kita kita disuruh install ya, dari JR2S ke rumah install, jadi kita install langsung ya saja. Bersih banget kameranya, jernih banget ya. Sekarang kita mau coba di lapangan ya. Oke, halo guys, sekarang udah di lapangan ya. Ini pertama kalinya saya terbangin drone ini. Sekarang kita coba nyalain dulu, 1, 2. Kalibrasi. Oke, sekarang saya nyalakan kontrolnya ya. Tekan power 2 kali, 1, 2. Udah langsung connect ya. Sekarang kita mau coba terbangin guys ya. Oke, jadi ini udah diterbangin. Sekarang saya akan coba naik ke atas, kameranya saya hadapkan ke bawah dulu. Seperti ini.
Wah, ini drone sangat laju banget ya. Ini sangat laju betul ini. Saya pengen coba fitur ini. Terus kita start ya. Oke. Terus start. 3, 2, 1. Jadi kita sambil melihat juga drone-nya, mana tahu ada ini, ada pohon. Oke, itu fitur yang pertama ya. Kemudian saya akan coba fitur yang lainnya. Ini roket ya. Fitur roket. Start. 3, 2, 1. Jadi dengan sendirinya bergerak ya. Ke arah ke atas. Roket namanya. Jadi dia dari depan terus ke atas. Terus kita coba lagi fitur selanjutnya, fitur circle. Ya, circle ini dia akan memutar ya. Start. Klik orangnya dulu, baru kita start. 3, 2, 1. Oke, jadi dia akan mengelilingi kita. Jadi kita nggak perlu ngarahin drone lagi ya. Kita cukup menekan fitur-fitur yang tadi. Oke. Lalu kemudian saya coba fitur helix ini. Set star. Kita tambahkan dulu orangnya. 2, 1. Jadi dia terbangnya secara diagonal ya, nggak membulat, tapi dia secara diagonal. Jadi kita sambil memperhatikan drone nya guys ya, soalnya terbangnya laju betul ini, ngeri juga. Terbangnya laju betul. Bumerang. Nah, ini bumerang. Ini fitur bumerangnya ya. Ini agak ngeri-ngeri nih. Aku siap-siap aja tuh. Pencet pause ini. Kalau pause langsung berhenti. Kita coba fitur yang terakhir, yaitu fitur asteroid. Fitur asteroid ini. Seperti ya, ini paling mantap ini. Fitur asteroid ya, kita coba 1, 2. Kita kayaknya dekat-dekat gitu. Oke. Ayo kita start. 3, 2, 1. Sambil kita siap-siap tekan pause jika ada burung atau pohon. Jadi dia akan mengambil gambar di atas ya. Jadi nanti jadinya seperti bentuk bola bumi. Nah, ini sementara mengambil gambar ini. Menurut saya fitur-fiturnya ini memuaskan ya, menurut saya.
mungkin karena saya pengguna lama, drone lama, yaitu DJI Mavic Pro ya, yang nggak ada fitur-fitur semacam ini. Dan sekarang udah ada fitur-fitur sebanyak ini di